Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore guys ya. Jadi ini hari saya berada di Warkop Setia. Ini di Warkop Setia, tempatnya itu di Jalan Sungai Sadang Baru di Makassar ya. Dan sebelum kita masuk di dalam, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya agar tidak ketinggalan di kafe-kafe berikutnya ya. Oke, kita langsung saja spill ya, karena juga ini udah mau tutup. Ini tutup dia jam 7, jam 19 ya. Bukanya itu setiap hari Senin, Sabtu itu jam 7 sampai jam 19 malam ya. Nih lihat ya, Warkop. Iya, Warkop Setia ya. Warkop Setia. Kita lihat dulu ya, ini dia ya, Kopi Setia Jalan Sungai Sadang Baru nomor 72 HP 085 sekian ya. Ini Warkop Rumah Kopi Setia. Nah, kita spill di dalam ya. Nah, ini ya, kita spill di dalam. Dan ini ya, Warkop Rumah Kopi, buka Senin sampai Sabtu itu jam 7 sampai jam 19 malam ya. Ya, kita langsung aja spill masuk ke dalam. Nah, ini ya, kalau di sini itu dia meracik kopinya ya, meraciknya di sini. Jadi kita bisa itu langsung racik kopinya di sini dengan sesuai rasanya kita yang mau ya. Dan di sini itu lengkap, ada juga dijual kopinya. Dan itu yang di atas, kopi robusta asli itu 84.000, kopi spesial arabica itu 110.000, kopi robusta excellent itu 118.000, kopi arabusta excellent itu 134.000, kopi arabica asli itu 178.000. Jadi teman-teman yang berada di wilayah Makassar ya, kalau mau beli kopi di sini aja. Ini ya, semua tertera harganya di atas ya. Nah, ini ya. Nah, inilah semua tempat-tempatnya. Ya, semua juga ada alat-alat peraciknya. Ini ya, ada kayak cangkir-cangkir itu di atas, ada kayak piring-piringnya, ada kayak punya lengkap di sini ya. Nah, itu kalau barang-barangnya ya di atas. Nah ya, harganya semua ada di sini. Namanya Kopi Setia ya. Kalau mau racik sendiri ini di sini di bawah ya. Tapi ditimbang. Nah, ini ya alat peraciknya semua bisa juga dibeli di sini jika. Bisa dibeli juga di sini. Dan kita sebentar spill di dalam itu tempat kursinya. Ya, tempat ngopinya, tapi minimal tidak terlalu besar juga. Dan di sini lengkap, kalau mau beli alat-alatnya juga ada di sini, alat-alat peraciknya. Nah, di sini kasirnya itu ada di sini. Jadi kalau beli barang-barang tuh yang di atas tuh lengkap ya, apa aja yang dicari untuk alat-alat warkop itu ada di atas sini. Kalau mau beli aja ya, beli aja di sini ya. Oke Cika, kalau mau beli di sini harus semua ada rasa di sini. Di meracik langsung juga bisa di sini ya. Ini peraciknya ya, diracik langsung dan kita pilih rasa, baru dibungkus, dibeli, dibawa pulang, ditimbang berapa kilo, setengah berapa kilo sesuai dengan harga ya. Oke Cika ya, kalau mau harganya ini semua barang-barangnya di atas itu seperti teko-teko ya, alat-alat kopi warkop itu ada semua di sini ya. Semua juga harganya ada di atas, tinggal diperbesar nanti videonya dan ini akan muncul harganya ya. Jadi teman-teman yang mau buka warkop ya, silakan saja datang ke Sungai Sadang Baru ya, tepatnya itu di pinggir jalan ya, namanya Kopi Setia ya. Dan ini dia peraciknya ya, peracik kopi yang langsung diracik, mau rasa apa semua ada. Oke kita ya. Nah, ini ya semua barang-barangnya, semua sudah tertera harganya Cika. Tuh, semua ada di sini di Jalan Sungai Sadang Baru, Kopi Setia. Ini guys, guys, kasirnya guys, ih cantiknya guys, cantiknya. Tapi dia malu-malu guys ya. Tapi tetaplah cantiknya, cantiknya. Thank you.
sudah kita pesan Setia Arabica ya, kopi bubuk Setia Arabica ini kalau sudah dikemas. Jadi kita minta sendiri kalau mau diracik sendiri. Nah, ini sih kita yang sudah pesan. Nah, itu lagi ini yang sudah meracik sendiri ya, kalau diracik sendiri guys. Tuh, ya. Ini diracik sendiri dia. Jadi kita tinggal pilih rasa aja. Kita pilih rasa, kemudian kita tanya apa campurannya. Nah, diracikkan. Nah, pas di depan kita diracikkan dan ini langsung mau peraciknya. Ganteng-ganteng guys peraciknya. Nah, ya kalau ganteng guys itu peraciknya. Oke ya. Nih. Ya ini ganteng-ganteng peraciknya guys. Tuh. Jadi di sini juga itu kalau mau lihat peraciknya itu, terus mau lihat semua alat-alatnya, ada juga IG-nya. Setia, apa nama IG-nya bang? Rumah Kopi Setia ID. Oke, makasih bang ya. Jadi di sini juga guys ya, ini juga Cika ya, ada cabangnya. Ada cabangnya di Jalan Perintis ya. Jadi kita tanya dulu abangnya itu di Jalan Perintis berapa ya. Oke, kita tanya dulu ya. Oke, kita tanya dulu abangnya itu cabangnya ada di, oke bang, di cabang itu ada di jalan mana? Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 11 nomor 138. Nah, di sana itu lebih besar daripada ini ya bang. Oh, jadi guys di sana itu lebih besar dari ini ya. Lebih besar di sana itu kopi setianya di Jalan Perintis berapa tadi? Perintisan kilometer 11 nomor 138. Oke bang, makasih bang ya. Jadi teman-teman yang mau lihat cabangnya di sana ya, itu ada di Jalan Perintis. Oke, kita lanjut dulu videonya. Let's go. Kita still di dalam itu tempat ngopinya ya. Nah, ini tempat ngopinya ya. Jadi itu di sini juga ada promo diskon 20% hanya minum di dalam sini ya. Kecil sih, minimalis. Minimalis tapi ya. Ini agak mau tutup jadi tidak terlalu ramai ya. Dan pengunjungnya itu udah berkurang. Nah, di Rumah Kopi Setia ini ya, di Rumah Kopi Setia juga itu ada dijual kopi tradisional tubruk 9K, kopi susu hot ice itu 12.000, kopi hit Vietnam drive itu 12.000. tapi dibaca aja ya, kalau aku baca semua itu bisa lama, jadi diperhatikan aja ya kalau mau baca-baca yang ini. Nah, ya di sini ya. Nah, coba kita masuk dulu. Di sini juga kasir untuk minumnya di sini ya. Jus juga ada di sana, makanan-makanan ada ya. Di sini kalau beli minuman-minumannya. Nah, kebetulan di sini itu ada yang mengolah ya. Ada yang mengolah, kita tanya ini. Ada yang mengolah ya. Nah, itu cara buat kopinya tuh begini. Tuh. Ya. Dan ini baristanya ya, baristanya. Di sini baristanya. Yang langsung mengelola kopinya. Sini. Nah, tuh udah jadi kan? Nah, sebentar juga kita pesan juga tuh di sini ya kopi, sekalian kita pesan juga makanannya. Nah, di sini dapurnya, kitchennya juga di sini, dapur, barista, kitchen semua di sini tergabung karena ini workshop bukan kafe, jadi dia satu si kitchen dengan barista itu satu dia. Nih. Tuh. Ini gabung tiga, ada kasirnya juga di sini. Kasir, di situ barista, di sini kitchen, dan ini dia ya, sementara masak. Yang aku pesan itu adalah Indomie goreng campur telur dan kopi tubruk gitu ya. Nah, apa guys? Oke, Cika, kita lihat dulu cara buatnya. Oke. Nah, itu ya ini udah jadi ya. Ini pesanan kita itu udah jadi Indomie goreng dengan telur ditambah kopi susu. Jadi teman-teman yang berada di wilayah Makassar ya, silakan aja ngopi nongki-nongkinya di Jalan Sungai Sadang Baru, tepatnya di Rumah Kopi ya. Di Rumah Kopi. Oke. Nah, ini makananku udah di bawah. Nih. Nah, udah jadi makanannya.
Oke Cika, jadi ini semua menu-menunya dibaca sendiri. Kalau saya yang baca itu lama nih ya, karena ini juga udah menutup, dia itu bukannya jam 7 pagi sampai jam 17 malam. Jadi ini dibaca ya nih. Ini menu-menunya semua lumayan terjangkau sekali nih ya, harganya terjangkau sekali, tidak ada yang mahal. Minimal di IP yang mahal, yang mahal tuh cuma itu aja ya, yang bakar goreng, bakar bakar cemilan-cemilan aja yang mahal. Dan ini kebagian kasirnya ya Cika. Siapa namanya abang? Valen. Siapa? Valen. Nah namanya Valen ya, namanya Valen. Di sini abang itu udah bekerja berapa lama? 3 tahun. Jadi ini rilisnya tahun berapa? Ini rilisnya udah berapa lama? Kalau warungnya sendiri udah jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun Cika ya, ini udah jalan 2 tahun tapi dia udah bekerja di sini 4 tahun ya? 3 tahun setengah. Ya, jadi dia itu terlama di sini. Oke, abang siapa tadi namanya? Paling. Abang Paling ada IG-nya? Ada. Ada. Pak Abang Paling. Paling Febrianto. Paling Febrianto. Jika ya, jadi nama IG-nya itu Paling Febrianto. Bagi teman-teman atau gadis-gadis yang berada di luar sana yang lagi jomblo, silakan cari ya. Cari IG-nya, baru kepoin dia, si Paling nih. Kepoin dia. Ya, Cika. Nah, oke. Oke, Cika ya, sampai di situ dulu videonya, karena juga ini workshopnya tidak terlalu besar, jadi videonya pendek, udah dirilis di skill semua ya. Mulai dari tempat racikannya, terus tempat minum kopinya, terus kita udah pesan juga nih ya, saya pesan kopinya, kopi robusta, terus dengan makanan. Ya, Indomie goreng aja, Indomie goreng dengan telur kuping, ada pengajar kurang. Oke, guys. Nantikan video-video selanjutnya, kaki-kaki berikutnya. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.